Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam alladzi anzalal qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak pengurus Masjid Darul Ihsan, yang saya hormati dan yang saya muliakan alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan atau dalam lingkungan Masjid Darul Ihsan, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih, yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya sayangi. Alhamdulillah pada malam yang ke-16 saya dapat bersilaturahim dengan jamaah Masjid Darul Ihsan dalam rangka santapan rohani Ramadan menjelang salat tarawih. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di Masjid Darul Ihsan ini dalam rangka taat kepada Allah, melaksanakan salat jamaah Isya dan insyaallah qiyam Ramadan, yaitu dengan salat tarawih. Kita bersyukur kepada Allah sebab hanya dengan pertolongan Allah lah kaki kita digerakkan untuk melangkahkannya ke masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak semua orang dapat nikmat ini, digerakkan hatinya untuk hadir di Masjid Darul Ihsan ini dalam rangka menunaikan salat Isya tadi. Bisa kita bandingkan ketika malam pertama di bulan Ramadan, meskipun saya tidak hadir, insya Allah di sini mungkin penuh ya, karena yang saya alami di masjid saya juga sampai membludak keluar. Tapi setelah sekarang ini ya, yang istiqomah itulah yang masih hadir dalam rangka melaksanakan sholat jamaah Isya. Ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat selanjutnya adalah alhamdulillah kita sudah melaksanakan saum di bulan Ramadan ini 16 hari. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah puasa kita janganlah seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min syiamihi ilal ju' wal 'athas." Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Mudah-mudahan puasa kita bisa ditingkatkan lagi di pertengahan, setengahnya lagi di bulan Ramadan ini. Kita bisa menjaga bukan hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kita juga bisa menjaga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau menurut Imam Ghazali, puasa khusus itu bisa mencegah 6 hal atau bisa menjaga 6 hal. Kita menjaga mata kita yang pertama, kemudian yang kedua menjaga mulut kita, kemudian kita menjaga juga pendengaran kita. Ini harus kita jaga. Sebab yang tiga ini mudah sekali untuk berbuat maksiat. Mata kita sangat mudah berbuat maksiat dengan sekali pandangan saja yang jauh. Padahal kita ada di sini, kita bisa berbuat maksiat. Mulut juga sangat mudah berbuat maksiat. Kemudian telinga itu kawannya daripada mulut. Kemudian jaga anggota badannya yang lain nih, kaki kita, tangan kita, dari hal-hal yang berbuat maksiat kepada Allah, sehingga pahala puasa kita bisa berkurang atau bahkan hilang. Kemudian yang kelima, ketika berbuka, tak usah banyak-banyak, yang sedang-sedang saja. Contohlah Rasulullah
Rasulullah tidak mengkoleksi makanan untuk berbuka. Beliau hanya mengkonsumsi rutab, atau kalau tidak ada tamar, kalau tidak ada air putih, itu cukup untuk berbuka. Setelah itu baru kita beribadah salat maghrib, kemudian berbuka seadanya. Yang jangan penuh-penuh makanan kita, karena itu ada akan memperberat ibadah kita kepada Allah. Bukannya semakin semangat, kalau penuh perut malah akan ngantuk. Kemudian ketika berbuka pun antara khauf dan roja, kita renungkan apakah saum kita di siang hari ini ada hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa atau tidak. Kalau ada, kita tobati. Selanjutnya kita tingkatkan puasa kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita dapat gelar la'allakum tattaqun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, malam ini sesuai dengan tema dari jadwal dari MDI Kabupaten Pelalawan adalah tentang jauhi sifat dan perilaku zalim. Zalim ini sudah maklum kita semua, hal-hal yang dibenci, hal-hal yang buat orang tidak suka, hal-hal membuat orang sakit hati, itu adalah zalim. Dalam kamus banyak bahasa Indonesia arti zalim ini. Zalim ini ada tiga macam. Yang pertama adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zalim yang sangat besar, yang tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertobat. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kalau kita tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari syirik ini, maka dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 168. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan yang berbuat zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Wala liyahdiyahum thariqa, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir dan yang zalim ini kepada jalan yang lurus. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, jauhilah sifat-sifat atau perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah zalim yang besar. Tapi di sini katanya ada lam ya, bukan lan. Kalau lam ini masih mungkin diberi petunjuk oleh Allah kalau dia bertobat. Ada lam, ada lan. Kalau lan tidak ya, seperti dalam Al-Qur'an kan innal munafiqina fid-dharkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasyira. Itu lan di sini tidak akan pernah ada penolong. Kemudian yang kedua adalah zalim kepada sesama manusia. Ini menurut Imam Ghazali cukup berat zalim kepada sesama manusia ini. Sebab tobatnya kita harus minta kehalalan kepada manusia. Kalau menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ada lima kezaliman terhadap atau perbuat dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama adalah terhadap hartanya. Menggasap atau mengambil harta atau zalim kepada seorang hartanya, maka tobatnya adalah harus dikembalikan harta tersebut. Meskipun 5.000 rupiah, ya 5.000 terlalu besar ya, 1.000 rupiah, maka zalim kepada seorang kalau kita nikmati itu hukumnya haram kalau kita ambil. Maka tobatnya adalah kembalikan harta yang diambil oleh kita itu. Nah, bagaimana kalau orangnya sudah meninggal? Kembalikan kepada ahli warisnya. Kalau tidak tahu dan sudah kita cari, jadi memang kita bertobat, kita infakkan di jalan Allah, mudah-mudahan orang yang kita zalim ridho dan memaafkan terhadap kita. Makanya hati-hati kalau kita terhadap sesama manusia. Kemudian yang kedua adalah terhadap jiwa. Kalau kita membunuh seseorang, maka kita minta dikisos untuk dibunuh kembali.
atau minta dihalalkan terhadap keluarganya. Nah ini kalau hukum yang dalam Islam itu ya, karena di kita tidak, kisos ini belum ditegakkan, yang mungkin yang masih bisa adalah minta dihalalkan kepada keluarganya. Makanya cukup berat zalim terhadap sesama manusia. Yang ketiga adalah zalim terhadap kehormatannya. Dan ini kalau kita tidak hati-hati, ini bisa perang keluarga. Misalnya kita mengganggu istrinya, mengganggu anak putrinya, maka untuk menghalalkannya kita minta maaf kepada keluarganya bahwa kita telah mengganggu istrinya atau anaknya. Dan ini kalau tidak ridho orang itu ya bisa repot ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau dalam kitab Minhajul Abidin dijelaskan, bagaimana kalau minta maaf malah takut, malah madarat yang lebih besar? Maka tobatnya adalah kita jangan melaksanakan lagi perbuatan tersebut dan minta ampun untuk orang-orang yang kita zalim. Yang keempat adalah tadi kehormatan, yang keempat adalah harga dirinya. Ini harga dirinya ini kok kita mungkin sering misalnya membicarakan kejelekan dia, atau mungkin yang namanya ghibah, atau mungkin adu domba namimah, atau mungkin buhtan dan sebagainya. Dan ini cukup berat ya, minta maaf itu hak, minta dihalalkan tobatnya supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dan yang kelima adalah zalim terhadap agamanya. Ini keagamanya ini cukup berat. Misalnya saya sebagai di sini menyampaikan materi, menyebutkan atau tausiah, jangan ikuti ustaz ini. Ustaz ini adalah suka berbuat macam-macam, sebutkan. Itu bagi saya itu adalah zalim terhadap agamanya ustaz tersebut. Maka tobatnya saya di majelis ini harus bisa menyampaikan kembali kepada jamaah bahwa apa yang saya sampaikan itu tidak benar. Ini cukup berat tentang menjelek-jelekan masalah agama. Kalau kita tidak tahu ilmunya, janganlah. Ya, kecuali kalau memang sudah betul-betul menyimpang, itu dianjurkan. Bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, itu adalah kezaliman yang kedua, zalim terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap diri sendiri adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Ramadan ini, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, usia kita tidak seberapa di alam dunia ini. Usia yang lalu biarlah berlalu, dan pasti kita tidak akan kembali jauh di belakang sana. Pasti tidak akan kembali kita ke alam yang lalu. Bagaimanapun pakai kendaraan yang secepat apapun, kita tidak bisa kembali kepada masa yang lalu. Tapi masa yang akan datang, meskipun kita merangkak atau mungkin kita jalan di tempat, pasti masa yang akan datang menghampiri kita. Karena itu hukum sudah sunnatullah, masa yang akan datang pasti akan datang. Kita di alam dunia ini hanyalah sementara, dan pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengalami apa yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Kita akan mengalami yang namanya hari kiamat. Kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tak dihitan, tak pakai berbaju, panasnya minta ampun, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1 mil atau hanya 1,6 kilometer saja dekatnya matahari. Sekarang yang jauhnya begitu kilometernya ribuan kilometer, panasnya minta ampun. Sampai di masjid ini alhamdulillah banyak yang muter-muternya ya, jadi sejuk. Atau mungkin kalau di Masjid Al-Muttaqin ada AC-nya. Insya Allah di masjid ini ada AC-nya juga ya Ustaz ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan. Itu akan kita alami. Oleh karena itu,
zalim terhadap Allah secara pribadi ini di bulan Ramadan ini sebagai bulan rahmat, bulan ampunan, dan bulan itku minanat. Mau kapan lagi kita tobati kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Malam-malam kita dalam keadaan sendiri, kemudian kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan di situ air mata kita keluar, maka nanti di umil akhir, nanti di padang mahsyar nanti, ketika matahari satu mil di atas kepala kita, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di situ kita mendapat naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada tujuh golongan yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau yang tujuh golongan itu dapat naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sembunyi-sembunyi, kemudian matanya berlinang, dia rindu kepada Allah, dia menyadari banyak dosa kepada Allah, kemudian dia bertobat kepada Allah. Di antara tujuh golongan ini yang mungkin sudah disampaikan ya dari ceramah-ceramah sebelumnya, mau yang mana kita? Nah, yang sekarang saja tentang zalim terhadap diri sendiri, kita malam-malam atau dalam keadaan sendiri, dalam keadaan sunyi, kita berzikir, baca istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sampai mengeluarkan air matanya, insyaallah nanti mendapat naungan di yaumil akhir nanti, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, berhubung waktu yang tidak panjang, yang terbatas dalam tausiah Ramadan ini menjelang tarawih, dan ya kita juga ingin penyegaran dengan sholat tarawih, dengan banyak variasi kita ibadah, semakin timbul bergairah kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan, bahwa zalim itu ada tiga: zalim kepada Allah, zalim kepada sesama manusia, dan zalim kepada diri sendiri. Dan itu harus kita hindari, dan kalau terlak atau dilakukan, cepat kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mohon maaf, yang benar adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.